lantai atas aja. Ini yang harus diberesin nanti. Biografi gitu sih, biografi untuk anak-anak ya. Ini 84.000. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya Nian. Dan hari ini udah jam 12 malam. Saya baru beres upload tugasnya anak-anak, terutama yang kecil karena belum bisa. Terus juga nyelesain beberapa kerjaan kecil. Terus ini rumah masih berantakan banget. Ini lantai atas aja. Ini yang harus diberesin nanti. But everything is gonna be okay. Semangat. Tapi sebelum beres-beres, saya mau buka paket ini nih, teman-teman. Nah, ini yang mau kita lihat nanti. Oke, kita mau buka paket ini, teman-teman. Ini dari Big Bad World. Tapi sebelum kita buka, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu supaya saya lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten selanjutnya. Oke, jadi ya ini dari Big Bad World. Aduh, rada susah ya, BBW dah. Nah, seperti yang kita tahu kan, sejak pandemi itu si Big Bad World ini dia online ya. Jadi dia kerja sama dengan Tokopedia. Jadi kayak saya yang biasanya tuh cuman bisa ngiler aja lihat orang-orang yang di kotanya itu ada Big Bad World. Itu sekarang saya juga bisa ikut ingar-bingarnya si BBW ini. Meskipun setelah online kayak gini dan kayak setahun itu diadakan beberapa kali, excitement-nya rada berkurang sih. Tapi somehow masih, kalau ada Big Bad World, ada BBW, itu saya selalu seringnya sih ngecek gitu. Meskipun sekarang nggak selalu tiap ada terus beli gitu sih. Cuman kalau pas perlu aja. Oke, jadi ini kemarin saya beli beberapa buku. Oke, slipnya turunin dulu deh. Kita lihat satu per satu. Ini tergolong rada kalap nggak ya? Nggak sih, biasa aja karena nggak sering. Jadi ini total habisnya tuh 500.000. Apa yang saya beli itu ada, oke. Jadi ini ada Encyclopedia of Bugs dari Miles Kelly. Itu harganya 120.000. Harga aslinya 365.000. Terus ada ini Technology Activity Book. Ini juga bukunya untuk anak-anak. Ini harganya 58.000. Ini enggak board book sih. Ini aja apa namanya? Soft cover. Pokoknya kertasnya enggak tebel gitu deh. Ini harga aslinya 140.000. Di sini bayarnya cuma 58.000. Terus satu lagi bukunya anak-anak itu Stephen Hawkins. Ini kayak semacam biografi gitu sih, biografi untuk anak-anak ya. Ini 84.000, harga aslinya 325.000. Terus, oh, satu lagi punya anak-anak ternyata. Ini Physics Why Matters. 84.000, harga aslinya 275.000. Terus ini lainnya tinggal buku-buku saya sih. Ini buku-buku lokal. 24 kreasi kamar remaja. Ini buku bahasa Indonesia, harganya
24.750, aslinya 49.500. Terus dapur 24 desain dapur 3-in-1 multifungsi. Ini harganya 41.500, aslinya 83.000. Terus 33 desain 3-in-1 rak dan lemari. Itu 44.000, harganya 88.000. Terus yang terakhir adalah 34 desain rak dan lemari multifungsi. Mirip ya sebenarnya. Yang satunya 34 desain, yang ini 33 desain. Oke. Yang ini harganya 44.000, harga aslinya 88.000. Ya, totalnya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 buku. Sebenarnya worth it enggak sih apa beli buku di BBW? Kalau menurut saya sih, kalau menurut saya worth it ya, meskipun memang kayaknya kebanyakan buku itu kayak buku yang mungkin bukan edisi baru ya, yang dia udah agak lama, mungkin enggak belum kejual gitu ya. Kalau dilihat, iya memang kelihatan udah apa ya? Kayak iya rada lama. Tapi masih plastikan sih, jadi should be still good. Oke. Kalau yang buku-buku saya banyak kan memang buku tentang interior. Karena kan saya tuh kami berencana mau pindah rumah. Nah, rumah di sana itu di Jogja itu masih kosong dan memang lumayan mungil. Jadi kita tuh masih kayak puter otak gimana ya caranya memaksimalkan si ruangan-ruangan ini supaya rada lega dan juga fungsional gitu. Terus kalau buku-buku anak-anak ini ya mana saya tanyain sih mereka, si yang gede ya, terutama si Ganesh, dan kayaknya dia excited sama buku-buku ini. Dia memang suka sama yang namanya kayak fisika, terus science, engineering gitu, makanya saya beli buku ini. Ini tentang physics. Teasernya di belakang. Does the subject of gravity make your eyelids drop? Does velocity make you want to run mile? Dan seperti itu. Semoga sih dia senang bacanya. Terus kalau Stephen Hawking sini, karena si Ganesh tuh kan kalau ditanya cita-citanya apa, pengen jadi scientist. And Stephen Hawking is one of the greatest scientist that we know. Saya pengen apa ya, ngasih tahu, mengenalkan gimana sih si Stephen Hawking ini. Terus teknologi activity book. Ya, karena si Ganesh memang suka percobaan gitu-gitu ya, bikin-bikin segala macam. Jadi kayaknya ini secara bukunya juga kayaknya simple ya. Bakalan suka sih. Kalau yang ini ya, karena mereka excited aja kalau lihat apa ya, binatang atau hal-hal yang mereka tuh belum pernah lihat. Jadi ini si Mahesh dan Ganesh pasti excited nih. Gitu. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Video singkatnya beneran cuman mau apa namanya, unboxing si belanjaan BBW kali ini. Dan terima kasih udah nonton video ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu supaya saya lebih semangat untuk bikin konten selanjutnya. See you again on my next video, and bye-bye.